Hai teman-teman semua, hari ini saya mau bikin bolu pisang ya. Saya pakai 6 butir telur, putihnya hanya dipakai 4 ya. Kemudian 100 gram gula pasir, 175 gram tepung terigu protein rendah atau saya pakai kunci biru. Kemudian 200 gram margarin yang sudah dicairkan, saya pakai margarin dari Blue Band Cake and Cookies. Kemudian ini pisangnya, saya pakai 2 buah pisang yang beratnya 218. Jadi tergantung masing-masing, boleh 250, boleh 200 gram ya. Lalu 1 saset susu bubuk, ini beratnya 27 gram. Nanti saya mau pakai TBM dan baking powder. Yuk langsung saja kita bikin. Nah, toppingnya boleh suka-suka ya, boleh kacang almond atau misalnya pisang lagi atau meses atau kismis, yang lainnya boleh. Kita haluskan pisangnya terlebih dahulu ya, sampai dia lembut. Kemudian kita sisihkan. Kita pecahkan telurnya. Sisakan putihnya 4 ya, jadi kita ambil kuningnya saja. Kita sisakan putihnya 4. Ini yang kita pakai adalah 6 butir kuning telur dan 2 butir putih telur ya. Saya akan masukkan setengah sendok teh TBM atau pengemulsi ya. Setengah sendok teh masuk ke dalam telurnya. Kemudian saya mau pakai setengah sendok teh juga baking powder. Ini yang akan saya campur di tepung terigunya. Di sini ya. Oke, sekarang kita mixer telurnya bareng dengan gula pasir. Mixer di kecepatan sedang sampai dia berbuih dan putih berjejak. Sudah seperti ini, mengental, putih berjejak, kita stop ya. Tepung terigu, baking powder, dan susu bubuk saya campur ya. Kemudian ini adalah tahap terakhir pencampuran antara bahan basah dan bahan kering. Hati-hati ya, ini boleh pakai mixer atau boleh juga pakai spatula. Saya mau masukin pisangnya. Jangan lupa ya, panaskan oven di suhu 170 derajat Celcius atau tergantung oven masing-masing ya. Jangan lupa ya, panaskan ovennya di suhu 180 derajat atau tergantung oven masing-masing sampai matang. Kita pakai api atas bawah ya. Sekarang saya memasukkan tepungnya sambil disaring ya. Lalu diaduk pelan-pelan seperti ini, seperti aduk balik ya.
kemudian margarin yang sudah dicairkan sambil dimasukkan bertahap, kita aduk, jangan sampai over mix ya teman-teman. Ini saya aduknya aduk banyak seperti ini. Saya mau gunakan loyangnya ukuran 22 x 18 cm ya. Sebagian kuenya akan saya open dan sebagian akan saya panggang di atas kompor dengan snack maker. Sebelumnya loyangnya dikasih margarin dan tepung terigu supaya tidak lengket. Nah, ini kita isi, jangan terlalu penuh karena nanti dia akan naik ya. Baiklah teman-teman, kalau adonannya mengental seperti ini, kita bisa taruh toppingnya seperti meses, pisang, almond, itu tidak akan tenggelam. Tapi kalau terlalu encer itu tenggelam. Nah, caranya toppingnya bisa dicelup dulu di tepung terigu. Kalau adonannya encer ya, tapi kalau misalnya adonannya seperti ini mengental, tidak usah pakai ya. Saya mau topping kacang almond. Nah, ini ada kan di atas ya, dia nggak tenggelam. Tapi kalau adonannya encer, dia akan tenggelam. Oke, sebagian akan saya cetak di snack maker. Saya mau pakai ini ya, karena terlalu panas dan tengahnya nggak akan saya pakai. Ini apinya tengahnya terlalu besar. Oke, kita panaskan dulu, baru saya akan kasih adonan. Nah, ini udah panas ya. Saya tidak pakai margarin ya, supaya tidak cepat gosong. Yang saya isi adalah yang di pinggir-pinggir aja. Pakai api super kecil ya, paling kecil. Cuma dapat 5 ya. Kita tutup sampai dia matang. Nah, api yang saya gunakan tuh kecil banget. Pokoknya paling kecil deh. Tahu nggak kelihatan? Ternyata saya masih ada sisa koret-koret. Saya taruh di tengah. Ini saya angkat ya, udah matang. Sebentar lagi, bawahnya belum begitu coklat. Diangkat ya. Cakep banget, bawahnya gak gosong. Begini loh teman-teman, bawahnya ya. Jadi teman-teman kalau gak mau open, gak mau kukus, bisa seperti ini ya. Mantap ya. Nah. Oke, kita tinggal matangin yang ini si bontot. Nah, ini yang saya open ya, pakai api atas bawah, rak tengah. Sudah mau matang juga nih, udah mulai naik. Udah matang ya teman-teman. Saya akan keluarkan dari loyangnya ya. Penampilannya seperti ini.
sampai merekah. Penampilan belakangnya seperti ini. Cakep ya. Kita potong ya kuenya. Gemes melihatnya. Sayang mau dipotong. Cantik sekali. Seperti ini. Sayangnya dipotong jadi rontok toppingnya. Sekarang kita coba ya yang dipanggang, sama bentuknya seperti ini. Ini yang di open. Enak, lembut, manisnya pas, margarinnya juga pas, enak banget. Ini dia teman-teman, cara saya membuat bolu di oven dan dipanggang di kompor. Ini adalah recook dari resep saya setahun yang lalu. Kalau teman-teman mau coba silakan, jangan lupa share ke media sosial yang teman-teman punya. Yang belum subscribe ditunggu ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Selamat mencoba.